Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di game Little Nightmares. Kita lanjutin lagi game ini. Di part kemarin kita lihat ya banyak apa kayak tamu-tamu gak diundang masuk ke kapal ini. Dan ya tamu-tamunya juga agak jelas gitu kan mukanya. Kita lanjutin lagi dan kita telusuri siapa sih tamu-tamu itu. Gede banget ya orangnya. Di situ ada makanan tapi lebih tertarik ke makhluk hidup kayaknya. Kanibal. Gencet dong. Gimana cara ngindarnya? Ini gak bisa. Kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu di sini ya. Apa gue harus lari? Coba kabur ya, langsung lari. Pas masuk langsung lari. Thank you.
Ngapain sih di blok itu belum mati gue. Mana nih? Harusnya nge-slide ya, masuk pas lubang, masuk lubang itu. Sebenarnya harus dipancing dulu ke sini. Jaket seberapa penting sih sampai dikejar-kejar gini?
ngapain ini? Keluar lagi kah? Keluar gak bisa? Aja lagi ini men. Oke, di sini ada sesuatu yang bisa dilempar, tisu berarti ya, yang bisa ter sama apa nih? Sekeliling dulu, di atas kayak tempat jalan gitu ya, tapi cara masuknya gimana? Cara ke atasnya gimana kan? Ini kan? Ini gak bisa. Ketidaksengajaan tiba-tiba pecah kacanya. Wah, sial. Ada rusak. Oke.
agak-agak suka ya pas momen dia lapar tuh kayak. Padahal tadi di sana banyak makanan ya. Oh, dikasih sosis. Terima kasih. Ah. Ini kanibal gini ya? Yellow jacket. Ada sosis loh ini yang lebih jelas gitu. Isinya dong masuk. Oh itu ada sesuatu yang sedih lempar ya. Ini di mana ini? Kayak di room. Ih, aduh kaget gue tuh. Pikirin gesenya ini. Banyak manekin-manekin. Oke, segitu dulu dah kayaknya. Gue bakal lanjutin lagi di part selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Ketemu lagi di part selanjutnya, Little Nightmares. Kayaknya bentar lagi bakal tamat ini. Dan nanti juga bakal ada DLC-nya, kelanjutannya. Gue bakal main juga. Ya, terima kasih.